Oke, kembali lagi di bedah kemasan. Kali ini saya akan membedah kemasan dari mie ABC. Mie goreng Boss of Prophet Blend of Spices. Ya, harganya ini sekitar berapa ya? 2.500 sampai 3.000-an ya. Oke. Ini kemasannya baru, lebih fresh ya dari mie ABC. Mie gorengnya ya. Untuk yang kemasan biasa memang hanya adanya ayam bawang sama mie goreng ya. Nah, ini produksi oleh PT ABC Presiden Indonesia Karawang. Oke, terus di sini ada logo Halal Indonesia, ada BPMRI, berusia 70 gram. Ya. Lanjut ke bagian belakang, ada cara memasaknya. Masukkan mie, 400 ml air mendidih, rebus dan aduk pelan-pelan sampai 3 menit. Sementara mie direbus, masukkan bumbunya, kecap, manis dan saus cabai ke dalam piring. Kurangkan mie dan air dan tiriskan. Terus masukkan mie ke dalam piring, urusi campur dengan bumbu dan aduk sampai rata. Mie goreng ABC selera asal, siap dihidangkan. Oke, resep baru, rasa jempolan, siap dinikmati. Ya, oke, gambarnya ya. Gambarnya juga cukup unik ya. Lebih kekinian gitu, jadi lebih kekinian, menyasar pangsa pasar anak muda kali ya. Oke, ini komposisinya ada tepung terigu, terus juga ada minyak nabati, garam, pengaduk keasaman, pengental nabati, pensabil fosfat, pewarna sintetik reptazid. Bumbunya gula, garam penguat rasa, terus juga bawang merah, bubuk, bawang putih bubuk, lada bubuk warna alami karamel kelas 4, minyak, minyak nabati, dan bawang merah. Kecap manis, gula, air, garam, kedelai hitam, saus cabai, gula, air, garam, pensabil nabati, pengaduk keasaman, penguat rasa, pengawet, bawang goreng, perisa alami, bawang putih, dan minyak cabai. Oke, sepertinya sekarang mungkin agak lebih ini mungkin, tapi gak tahu kita bakal lebih pedas atau masih sama ya. Oke, terus di sini buahnya versi bahasa Inggris, buahnya versi bahasa Arab. Ada informasi nilai gizinya, terus juga ini gulanya 3 gram, garamnya 840 mg. Oke, lemak dan sebagainya. Oke, seperti itu dari segi tampilan kemasan dari ABC mie goreng. Lalu bagaimana dengan isinya? Nah, ini untuk segi isinya ya. Nah, ini isinya ya. Bumbu, terus juga ada minyak, terus juga ada sausnya, serta ada ini kecapnya. Oke, sekarang kita seduh dulu mie-nya. ABC mie goreng Boss of Prophet. Ya, secara mie sebenarnya nggak jauh beda sih ya dengan yang ABC mie goreng sebelumnya. Oke, sambil nunggu minyak matang ya, untuk si bumbunya, bumbu, kecap, terus juga ada cabai dan juga minyaknya. Oke, langsung kita perlihatkan hasil rebusan minyak. Oke, ini sudah saya seduh dari mie ABC mie goreng Boss of Prophet Blend of Spices. Oke. Dan ini adalah hasil masakannya. Dan kita coba untuk segi rasanya ya, warnanya seperti ini. Aromanya wangi. Ya, kita coba untuk segi rasanya. Ya, rasa mie gorengnya enak. Kayaknya ABC juga gak mau kalah dengan yang mie gaga ya. Mie gaga ada yang mie goreng Indonesia. Ya, dari mie ABC juga memperbaharui cita rasa dari mie gorengnya. Ini lebih enak, bumbunya lebih berasa, gurihnya mantap nih untuk mie gorengnya. Ya, pedasnya juga lumayan berasa ya, tapi pedasnya standar sih, bukan pedas yang kayak ekstrim gitu ya, pedas biasa tapi ya, seperti yang pedas mie goreng pada umumnya. Mie-nya juga enak, kenyal. Direkomendasikan untuk dijabah dari ABC mie goreng Boss of Prophet. Nah, ini yang baru dari mie ABC dengan formula baru ya. Mie lama dengan formula baru. Ya, varian lama dengan formula yang baru. Ya, cuma gak ada bawang goreng aja ya kalau dari mie ABC ini. Oke, sekian bedah kemasan kali ini dari mie ABC mie goreng Boss of Prophet. Bagaimana pendapat kalian? Ya, tampilannya ini lebih menarik dan kekinian. Oke, bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan ke kolom komentar. Jangan lupa untuk klik juga subscribe agar tak ketinggalan video produk baru dari Tafakur. Sampai jumpa di bedah kemasan lainnya. Bye.